Pertemuan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona yang disebut-sebut sebagai pasangan idola sejuta umat, di mana dengan melakukan hal itu begitu berkesan di hati para penggemarnya. Banyak yang menilai jika Melvin Tenggara begitu peduli dan menyayangi Natasha Wilona, dan tentunya selalu mendukung karir dan wanita cantik yang sekarang menjalani syuting Little Mom. Hal tersebut selain membuat netizen heboh, namun sudah tentu banyak pihak yang meyakini bahwa memang sebenarnya baik Melvin Tenggara maupun Natasha Wilona, di antara mereka sudah saling menyayangi satu sama lain. Hal tersebut bukan semata terlantar tanpa adanya alasan. Pasalnya, menilik dari akun Instagram fan dari keduanya ini pun, di situ tampak bahwa mereka pun turut merepost pula unggahan Instagram story Melvin Wilona tersebut dan menjadikannya sebuah kolase. Dan hal tersebut sepertinya merupakan bentuk dukungan secara tidak langsung, di mana nampaknya baik dari Melvin Tenggara maupun Natasha Wilona seakan sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan asmara idolanya tersebut. Meskipun setelah kehebohan atas kelakuan dari pasangan yang sama-sama merupakan keturunan Chinese ini, rupanya netizen pun masih juga nih menjodohkan mereka berdua. Melvin Tenggara diketahui baru saja mengunggah foto dirinya di feed Instagram, sembari menyematkan caption berupa lirik lagu dari band kenamaan Korea, yakni BTS. Warganet pun melampiaskan kekecewaan mereka pasca pengakuan heboh Natasha Wilona melalui komentar yang mereka lontarkan lewat Instagram Melvin Tenggara tersebut. Yang dari ratusan komentar warganet, hampir sebagian besar isinya mengenai hubungan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona, yang kini semakin lama semakin menemui titik terang. Dan melalui komen-komen tersebut, rupanya banyak netizen yang meluapkan kegembiraan atas hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang semakin jelas terlihat kebenarannya. Kita pun tentunya ikut berbahagia juga, yang meskipun itu terbilang kecil dan tak keberatan, namun bagi tim Melvina hal tersebut begitu berkesan.